Ya, ini lagi ada di spot ketiga. Ini Pulau Bidara, guys. Dan hari ini aku lagi ada di Pulau Bidara. Nanti baru kita ke Pulau Kondo. Itu grup kita lagi, teman-teman lagi snorkeling. Saya akan muterin Pulau Bidara. Apa aja yang bisa dilihat? Katanya di sini banyak ikan Nemo ya. Katanya sini banyak ikan Nemo. Itu kapal kita. Oke, aku ikutin ya. Foto ya. Ya, langsung. Aku mau. Ini mau berenang. Kita mau mengitari Pulau Bidara. Halo Jana. Gimana, ada ikan nggak? Banyak. Ikan apa? Oh, blue apa gitu ya namanya, kalau nggak salah ya. Oke, guys. Pulau Bidara. Sama guide lokal, samanya Mas Juni. Mas Juni. Gimana Mas? Kira-kira ini Pulau Bidara ini tempat snorkeling atau tempat-tempat di seputaran Pulau Bidara apa aja Mas? Jadi di Gili Bidara ini, untuk Pulau Bidara ini kan lokasi snorkeling ada, lokasi fishingnya juga ada. Fishing juga? Iya. Kalau untuk sunrise, sunset ada bagus? Bagus dia kalau sunrise. Sunrise ya? Paling mantapnya itu bisa di Kondo atau enggak di Ujung Dermaga sana. Di Ujung Dermaga sana. Nah, langsung lihat sunrise-nya di sana. Sunrise-nya sono ya? Langsung sana ya? Iya, langsung sunrise-nya sana. Oke. Nah, itu Gili Petagan. Gili Petagan ya. Nah, wisata hutan bakau. Wisata hutan bakau. Sama lokasi snorkeling-nya di sana. Di sana tempat kita tadi itu. Yang awal ya? Iya, awalnya. Tapi sini kebanyakan ikan apa, Mas? Di sini kayak ikan Nemo banyak juga. Nemo banyak ya? Banyak. Jadi ini banyak ikan-ikan terumbu karang lah. Oh, bintang laut juga ada? Ada. Ada. Dan camping ada, pernah orang camping di sini enggak? Ada. Ada juga. Di sini lokasi camping bisa, tapi yang banyak yang ramai itu yang bagus untuk lokasi camping itu di Gili Kondo dia. Gili Kondo. Oh, Gili Kondo lebih rekomend ya. Soalnya tempatnya lebih luas. Yang namanya pengunjung kan. Iya. Mungkin enggak bawa kompor atau apa, bisa ngopi di sana, ada warung di sana. Iya, toiletnya banyak juga di sana. Dan tempatnya lebih luas. Lebih luas. Ya. Yang enggak bawa tenda bisa nanti tiduran di lubang yang enggak digazebo. Digazebo. Berarti Gili Kondo itu spot terakhir kita ya. Sampai akhirnya kita nanti ke dermaga ya. Oke, Mas Juni. Mas Juni kalau enggak, kalau cuacanya bagus, ini langsung bisa kelihatan hujan. Apa itu? Gunung Rinjani. Itu Gunung Rinjani ya? Iya. Kalau cuaca bagus. Oh, sekarang lagi ketutup bagus, sama awan. Katanya memang gunungnya ini sering ketutup awan ya? Agak pemalu ya? Iya, agak pemalu dia. Oh, karena dia namanya ada nama cewek ya? Iya, Dewi Anjani. Dewi Anjani ya? Thank you.
makan ya. Jadi katanya di sini sering ada beberapa artis yang saya nggak perlu sebut dan beberapa pejabat, dan ini rekomend banget. Pokoknya bagus lah. Bagus ya Mas ya. Mas kasih komentar buat mereka Mas suruh datang sini. Jangan lupa. Jangan lupa datang ke sini ya, liburan ke sini. Soalnya intinya nggak nyesel deh. Pulau Bidara ya Mas ya. Pulau Bidara, Gili Kondo, Gili Petagan, Gili Kapal, bisa juga ke Pulau Kenawa. Oke guys, itu pesan dari Mas Juni, nggak menyesal. Oke. Mantap.